Marilah kita mengawali kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa Angelus bersama. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersatu hati untuk mengikuti ibadat kebangkitan arwah Bapak Budi Hartono. Kita akan mengawalinya dengan lagu pembukaan, Tuhan Berikanlah. Tuhan berikanlah istirahat. Amin. Semoga Allah melimpahkan kasih karunia dan damainya kepada kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada siang hari ini kita bersatu hati mendoakan rekan kita,
saudara kita, Bapak Budi Hartono, yang telah dipanggil Tuhan kemarin, tepatnya pada hari Minggu 21 Juni 2020, serta mengenang jasa-jasa baiknya yang dilakukan almarhum selama hidupnya. Kita berdoa agar Allah yang Maha Kuasa berkenan mengampuni semua kesalahan yang telah beliau lakukan dalam hidupnya. Marilah kita mendukung almarhum dengan doa-doa kita. Sebelum kita melanjutkan ibadat peringatan arwah hari ini, marilah kita hening sejenak, menyiapkan hati kita untuk kehadiran Tuhan, dan menyadari segenap kelemahan kita agar kita layak di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang penuh kasih mengampuni segala dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau berkenan memberikan kedamaian abadi kepada saudara kami, Bapak Budi Hartono, yang telah Kau panggil kemarin pada hari Minggu. Anugerailah kami Roh Kudusmu, agar kami hidup dalam damai sejahtera. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau sang sumber kehidupan sejati dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita lakukan pada siang hari ini adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh saudara kita, Bapak Budi Hartono. Mengapa demikian? Karena beliau menantikan doa-doa dari kita. Doa yang berasal dari lubuk hati kepada Allah Sang Pencipta, agar beliau bisa menikmati hidup yang kekal di surga.
Saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan juga beriman kepadanya, tentu kita memiliki rasa kepercayaan yang kuat bahwa ada keselamatan dan kehidupan kekal. Namun sebagai makhluk yang lemah dan seringkali melakukan dosa, baik itu secara disadari maupun tidak disadari, tentu kita tidak juga akan langsung masuk dalam kerajaan surga. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa ada yang namanya api penyucian. Di api penyucian inilah saudara-saudari kita yang telah berpulang menunggu doa-doa kita. Dan mereka sangat merindukan doa-doa kita. Karena di api penyucian, saudara-saudari kita yang telah meninggal tidak bisa berdoa lagi kepada Tuhan. Hanya kitalah yang diharapkan oleh mereka untuk mendoakan mereka seperti yang kita lakukan siang hari ini. Saudaraku, Injil yang kita dengarkan siang ini mengajak kita untuk selalu datang kepada Yesus. Setiap saat menyerahkan segala suka dan duka hidup kita. Sama halnya kita berkumpul di sini, datang kepada Yesus dan mohon kepada Yesus untuk memberikan tempat yang layak kepada saudara kita, Bapak Budi Hartono. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, janganlah kita terlalu mengandalkan kekuatan kita untuk menghadapi segala yang kita alami dalam hidup ini. Ibu Tuti tentu merasakan kehilangan yang begitu besar. Bahkan untuk melupakan peristiwa ini sangatlah sulit. Maka saudara-saudari, ketika kita sedih, ketika kita berduka, maupun ketika kita gembira, kita harus serahkan semuanya kepada Yesus. Seperti ada kalimat yang menarik bagi saya, janganlah mengandalkan segala sesuatu demi Yesus, tetapi andalkanlah Yesus untuk segala sesuatu. Saudaraku yang terkasih, ketika kita merasakan rasa yang sangat mendalam, kerinduan yang mendalam, seperti yang dirasakan oleh keluarga Bapak Budi Hartono ini, maka secepatnya lah kita datang kepada Tuhan dan memohon kepadanya. Kita yakin dan percaya bahwa Dia akan meringankan beban yang kita tanggung. Dan percayalah bahwa Dia adalah sumber hidup dan akan mengabulkan doa-doa kita. Siang ini kita bersama bersatu hati mendoakan Pak Budi Hartono. Satu orang saja berdoa pasti didengarkan oleh Tuhan. Apalagi kita yang jumlahnya banyak, pasti doa kita akan dikabulkan. Mungkin saja Tuhan akan berkata demikian, mereka selalu berdoa dan selalu datang kepadaku. Dan ini sudah untuk kesekian kali banyaknya mereka berdoa, memohon untuk Bapak Budi. Maka alangkah baiknya, Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Tuhan mengampuni segala dosanya dan membawa Bapak Budi masuk ke dalam kerajaan surga. Maka marilah kita sungguh-sungguh berserah diri dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Agar hidup kita menjadi lebih berarti untuk sekarang sampai ke kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita doakan doa umat. Saudara-saudari,
Allah adalah sumber dan tujuan kehidupan segala sesuatu. Hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya juga menuju kepada Allah. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan isi hati kita dalam rupa doa dan permohonan kepada Allah Bapa di surga. Bagi keselamatan Bapak Budi Hartono, semoga berkat kesetiaannya kepada Yesus Sang Penebus dan Penyelamat kita, Bapak Budi dihantar dan dianugerahi masuk ke dalam kerajaannya untuk menikmati kedamaian abadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Ibu Tuti dan keluarga yang sedang berduka cita, semoga Kristus menghibur orang yang berduka cita, menghapuskan air mata, serta duka cita dari orang-orang yang sedang berkabung karena kehilangan sanak saudara mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jiwa-jiwa di api pencucian, ya Tuhan yang penuh pengampunan, kami berdoa bagi jiwa-jiwa di api pencucian. Kami mohon kepadamu, ampunilah semua dosa mereka, dan hantarlah mereka ke tempat kediamanmu di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, semoga semua orang yang percaya kepada Kristus kelak pada akhir zaman berbahagia dan bersatu dalam surga abadi dengan semua orang yang telah meninggal dalam iman kepadanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, ungkapan syukur dan doa kami atas penyertaan dan pendampingan-Mu kepada kami semua yang masih dalam pesiaran hidup ini. Anugerailah kami semua dengan damai-Mu yang sejati, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mempersatukan seluruh doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita bersatu hati dalam doa penutupan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala kasih sayang yang telah kami terima daripada-Mu. Engkau telah memberikan kami waktu yang amat baik untuk bersatu dalam mendoakan saudara kami, Bapak Budi Hartono, yang telah Kau panggil. Allah Bapa, semoga setiap untaian kata kami dalam doa pada siang hari ini, Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan. Karena Engkaulah Sang Sumber Kasih, kini kami semua akan melaksanakan tugas kami yang lain yang telah Engkau percayakan kepada kami selama hidup ini. Semoga kami selalu bersandar pada-Mu dan penuh keyakinan percaya kepada-Mu. Allah Bapa, segala aktivitas yang kami lakukan hari ini kami serahkan kepada-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih, ibadat kita siang hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.
Kami beritahukan kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk mendukung doa dan juga para siswa kami yang berkenan mendukung doa-doa untuk Bapak Budi Hartono. Secara bersama kita akan melakukannya setiap hari, dimulai dari hari ini sampai dengan hari Sabtu pukul 12 siang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.